Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sehat-sehat terus. Semoga semuanya tiap hari tambah dekat sama Allah ya. Teman-teman, nyadar gak sih kadang setiap kali kita kena masalah, kita sering banget salah fokus. Apa salah fokusnya? Kita lebih sering mikirin gimana caranya aku gak dihujat lagi sama orang, gak dicaci lagi, lepas dari hutang ini, dan lain-lain. Padahal yang lebih penting untuk kita pikirin adalah gimana caranya gara-gara masalah ini aku jadi diampunin sama Allah. Itu yang lebih mahal, teman-teman. Daripada unten ya, akhirnya masalahnya beres, selesai, tapi nggak tambah dekat sama Allah, nggak tobat-tobat, demi Allah bakal lebih repot nanti di alam setelah kematiannya. Atau dibalik, kok masalahnya nggak beres-beres, pedih, pahit, tapi gara-gara itu jadi diampunin dosa-dosanya sama Allah, maka di alam setelah kematiannya dia jauh lebih nikmat, jauh lebih beruntung. Ayo teman-teman, kalau mau jujur, masalah yang kita adepin selama ini bisa dibilang nyari semuanya itu diundang oleh dosa-dosa kita. Maka kalau pengen selesai dari masalah, kadang dan sampai menangis kesana sini, ada dua pilihannya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Mana kira-kira yang bisa jadi jalan keluar bagi kita? Nangisin dosa, ya. Maka salah satu cara paling baik bagi masalah apapun yang sedang kita jalani adalah, yuk bismillah, kita bertobat dulu, tambah dekat sama Allah. Bismillah, Allah yang punya jalan keluar. Kadang kita kebalik, minta tolong sana sini dulu, begitu buntu baru nyari Allah. Yuk kebalik, cari Allah dulu, nanti Allah yang kirimkan orang-orang yang akan bisa jadi jalan keluarnya. Lalu tambah dekat sama Allah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.